Kurang dari dua bulan menjelang pemilihan presiden, perebutan suara capres semakin ketat. Tiga provinsi dengan pemilih terbanyak yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Data KPU menyebut total DPT nasional sebanyak 204,8 juta pemilih, 13 persen ada di wilayah Jawa Tengah. Total DPT di Jawa Tengah sebanyak 28,2 juta pemilih. Dari hasil survei Litbang Kompas periode 29 November sampai 4 Desember 2023 menunjukkan penguasaan wilayah Capres Anies Baswedan di Jawa Tengah pada Agustus 2023 ada di angka 1,6 persen. Pada Desember 2023 naik menjadi 4,1 persen. Kemudian Capres Prabowo Subianto pada Agustus 2023 ada di angka 19,6 persen dan di Desember 2023 ada di angka 29,6 persen. Sementara Capres Ganjar Pranowo pada Agustus 2023 ada di angka 62 persen dan di bulan Desember 2023 di angka 31,6 persen. Apa faktor yang membuat adanya perubahan elektabilitas Capres di wilayah Jawa Tengah? Akan kami ulas usai informasi berikut ini. Kurang dari dua bulan menjelang pemilihan presiden, perebutan suara Capres semakin ketat. Capres nomor urut satu optimistis bisa merebut banyak suara di wilayah Jawa Tengah. Anies menyebut Jawa Tengah bukan hanya kandang milik satu partai saja. Melihat ke apa pesan perubahan itu malah menjangkau semua. Dan kalau dilihat Jawa Tengah, Jawa Tengah ini tempat yang bisa dibilang cukup bervariasi sebetulnya tidak hanya kandang satu partai mungkin ada beberapa kabupaten yang sangat didominasi oleh satu partai tapi bukan satu provinsi didominasi oleh satu partai kalau lihat ini banyak sekali PKB itu punya kekuatan yang tidak kalah besar di Jawa Tengah jadi kami makin optimis kok dari perjalanan beberapa hari ini bahwa keinginan perubahan itu kuat sekali. Memerlukan... Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi klaim Capres Anies soal suara Jawa Tengah. Prabowo menyebut siapapun boleh mengklaim, namun lihat saja hasil penghitungan suara nanti. Kalau klaim kan sah, semua orang boleh klaim ya. Insya Allah nanti kita lihat. Pak, pak, ya, pak. Ya, 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 ya. Sementara Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga mengklaim masih berjaya di wilayah Jawa Tengah. Ganjar menyatakan akan membuktikannya pada 14 Februari mendatang. Masih berjaya kok itu. Kita akan apa namanya menunjukkan nanti di tanggal 14 Februari. Kalau kita melihat soliditas yang ada di teman-teman luar biasa. Biasanya banteng itu makin dicolek tanduknya makin tajam. <laughs> Dari hasil survei Litbang Kompas periode 29 November hingga 4 Desember menunjukkan adanya pergeseran penguasaan Capres di Jawa Tengah. Anies Baswedan di Jawa Tengah pada Agustus 2023 berada di angka 1,6 persen dan pada Desember 2023 di angka 4,1 persen. Lalu Capres Prabowo Subianto pada Agustus 2023 ada di angka 19,6 persen dan pada Desember 2023 ada di angka 29,6 persen. Sedangkan Capres Ganjar Pranowo pada Agustus 2023 ada di angka 62 persen dan Desember 2023 di angka 31,6 persen. Perolehan suara Capres-Cawapres di Provinsi Jawa Tengah bisa memengaruhi perolehan suara secara nasional. KPU mencatat, total DPT di Jawa Tengah sebanyak 28,2 juta pemilih atau 13 persen lebih dari total DPT nasional sebanyak 204,8 juta pemilih. Tim liputan Kompas TV.